Udah? Dari mana nih? Sini, sini. Sini ya. Oh, sekarang kita gantian ya. Kita mau ular tangga. Oke. Oke, jadi dimulai dari sini ke belakang, terus dari sini ke depan kita. Kita ini berarti ke sini ta. Oke? Ah, gitu ngerti? Oke, sip. Sip, sip. 19 mau bikin kelompok, 3 kelompok. Go. Mi, pa. Oh, do. Hah? Mi, do. Ingat-ingat. Re. Oke, sip, udah? Sudah? Berarti yang do lihat video 1, yang re lihat video 2, yang mi lihat video 3. Perhatikan. Udah. Oke. Hey. Yo, ada berapa kertas yo? 3. Tadi apa? Do. Do. Ini do. Hey, tadi masih ingat bagian kalian? Masih. Do ngambil kertas pink. Kemudian re ngambil biru. Oke, yang mi ngambil hijau. Sip. Yang kamu lakukan adalah perhatikan. Lihat video masing-masing, gak usah kerja sama masing-masing individu. Oke? Tonton videonya full, kemudian pas nonton ya, tonton mana-mana pikirannya ya. Cermatin, atau misalnya kamu ada yang suka dari beberapa slide yang ada di video, kamu tulis di sini dan tidak boleh lebih dari satu paragraf. Kamu ngerti satu paragraf? Satu paragraf lu tadi dari 10 kalimat sih matinya. Kita mau main game ya, jadi jangan banyak-banyak ya. Kalau bisa setengahnya ya. Setengah dari ini ya. Paling tidak berapa? Kita sepakat ya berapa kalimat? Dua. Tiga. Karena lo kalimatnya ada subjek, predikat, objek kan? Dua. Kalau dua berarti saya ambil tengah-tengah aja. Tiga. Oke? Ya. Tiga kalimat. Kalau sekalimatnya panjang ya wios. Yang penting tiga we. Ya dimulai dari huruf pertamanya tiga. Sip. Kalimat bukan kata ya. Nanti maksud ibu? Jadi separagraf, bisa setengah.
ya, karena mau ditempel. Sip. Tulis nama di pojokan kecil. Atau mau di bawah boleh. Sip. Kelasnya enggak usah karena satu kelas. Oke? Okay? Ada pertanyaan? Nah. Berapa menit? 5 menit. Tuh. Ini namanya 10 menit. 2 menit. 25 ya? Ya. 25 ya? Ya. 25 ya? Oke, okay. 25 menit. Kata-katanya harus bisa dimengerti oleh orang lain. Jangan bebarengan. Tidak ada yang disalahkan sama Bu Eti. Apapun yang kamu tulis, asalkan ada di video itu. Misalnya kamu lebih suka dengan slide nomor 4, kamu tulis semua. Sip? Yes. Iya, boleh. Atau misalnya kamu canggih, yang ibu pengen ini mah kamu nonton semua, terus kerekam. Oh, iya. Atau misalnya kamu mau tulis judulnya tiap slide, boleh. Sip? Oke, okay, thank you. Mana? Ibu, ngevideonya kok mahal? Oh, maaf, Bu. Lagi, iya, nggak apa-apa. Nah, lagi ngambil. Oke. Okay. Sudah? Ya. Sudah? Oke. Okay. 25 menit, ya. Aduh. Entah diterapiin. Nah udah. Yang sebelah sana nggak ada yang nempelin? Ketua. Oke. Tidak salah dikit nggak lalu. Udah diklik? Udah. Oke, perhatikan. Sudah ya? Bisa dilihat ke sini. Ini yang do, ya, yang do, kemudian ini yang kelompok B, kan? Kemudian ini kelompok B. Nah, tugas selanjutnya kalian adalah perhatikan mengarah ke kelompoknya masing-masing dan berdiskusi. Berdiskusi apa yang didiskusikan? Kalian baca boleh satu-satu atau enggak? Kamu pilih 3 yang terbaik menurut versi kalian sekelompok. Oke? Okay? Ingat ya, 3 versi terbaik menurut kalian versi sekelompok dan nanti ungkapkan alasannya kenapa milih 3 itu. Ya, nanti milihnya langsung aja ini satunya tiganya ditaruh sini atau ditaruh bawah. Ini Bu yang dipilih 3. Ini yang dipilih 3, ini 3. Sip. Dengan alasannya, oke? Okay? Sip. Ada pertanyaan? Enggak. Nanti alasannya gimana? Alasannya boleh kalian tulis tulis di kertas atau kalian tulis di HP boleh. Nanti satu orang yang presentasi kok. Tapi kalian sekarang kumpul dulu. Oke? Okay? Sip. Thank you. So, kumaha cara berdiskusi? Kumaha cara berdiskusi nata? Hai. Kenapa kau di situ, hai? Oh, benar. Mending di. Ayo. Ayo maju-maju walaupun apa gitu ya. Yo. Woi, kenapa memandang keluar kau? Hey, budak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Patroni, perwakilan dari kelompok
alasan kelompok kami memilih 3 dari kertas ini adalah karena pertama materinya berbeda, karena materi yang di sini sama semua dinding sel, sementara ini lebih berbeda, jadi lebih beragam. Lalu emang materinya apa? Materinya itu tentang bakteri. Oh iya iya. Maksudnya yang dipilih 3 ini kenapa berbeda apa gitu? Berbeda, ini kan bagian bakteri, itu sel bakteri. Terus bakteri itu bakteri itu apa? Dan kapsul itu berfungsi sebagai apa? Oh gitu. Oke. Sip, ada lagi? Lalu karena materinya mudah dipahami dan ya tulisannya bisa dipahami. Oh, tulisannya bisa dibaca ya. Dan materinya juga bisa sama bisa dipahami. Mm-hmm. Terus udah? Udah. Oke, okay, thank you. Yo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memilih 3 ini karena yang pertama ini menjelaskan tentang bakteri Betero. Ya itu ya. Terus karena di sini juga mudah dipahami dan ada pengertiannya. Tiga-tiganya. Ya. Oke, okay. Itu aja. Oke, okay, thank you. Halo, perkenalkan saya Muhammad Manaya Jadijan, perwakilan kelompok ini ya. Mengapa kelompok ini memilih 3 poin sini? Karena di sini saling melengkapi ketiga-tiganya. Oh. Tulisannya juga rapi, okay. Dapat dia pahami sama lahir. Jadi intinya memilih 3 poin ini saling melengkapi aja gitu. Oh gitu? Oke, okay. Sip, thank you. Tepuk tangan. Ya. Hey, Dari. Kita mau main game-nya pesan rantai yo. Yo. Nah. Ini teh kelompok apa sih ini? Oh, ini do, ini teh, ya. Okay. Nanti sama ibu perhatikan. Kedengeran enggak? Ya. Sama ibu dikasih satu ke yang depan. Dibaca sama yang depan. Terus dibisiki sampai yang terakhir dapat apa? Oke? Okay? Jadi penentunya di belakang di depan, Oke. Okay. Dengerin, yang belakang nanti setor, oke? Okay? Sip? Ngerti nggak? Kan kamu tuh pilih yang panjang-panjang ya resiko. Bukan. Oh tapi. Ya ya kan? Yuk, kita apa? Mau ditukar apa enggak? Tukar? Tidak. Tukar mau tukar. Oke, enggak ya? Ya, udah. Sip. Thank you. Udah, ada pertanyaan enggak? Stop, ambil. Nah, itu kan ada 3. Ya kan? Kamu pilih 1. Tentunya yang paling sedikit kan? Kasihin ke ibu yang sisanya. Sudah? Enggak, satu. Enggak, makanya, iya, boleh, makanya. Sok, satu aja, sini, udah pilih. Oke, sudah pilih? Sudah? Ya, kamu milih yang banyak-banyak. Nah, sekarang, kamu baca, ya, kamu baca, dan kamu pahami, nanti kamu sampaikan. Iya, pokoknya ya, kamu masih gitu ya, liatin tuh punya Maul. Udah, sok kamu baca intisarinya boleh sih. Nanti yang paling mendekati benar. Ya, orang nanti juga judulnya bisa aja salah ya kan? Ya. Sekali main lu istirahat, oke? Okay? Kamu di depannya dulu. Tapi jangan mulai, di depannya dulu. Di depannya dulu, jangan mulai, oke? Okay? Nah, bareng-bareng, oke? Okay? Ya? Yang itunya jangan deket-deket atau gimana, nguping atau namanya mundur. Oh, lencang depan, gerak. Lencang depan, gerak. Kamu mah di sini. Kamu. Lencang depan. Depan. Biar nggak deketan, ayo lencang depan. Lencang depan, mana ini buka lencang depan. Sok lencang depan ke belakang. Sudah 2, 3, go.
Curiga orang. Eh itu ngapain? Mundur. Supporter, supporter mundur, mundur, mundur. Oh, bedak tehnya. Berdiskusi ya, nyantai we, belum tentu benar. Benar Bu Insya Allah. Oh sok atu. Eh malang sama Gagan. Minggir. Ini itu lagi main game kamu udah? Ini lagi main game. Sok. Kirain tadi wilayah 5 teh. Aku juga 10-5 lagi diskusi gini disuruh di luar. Entar sebentar dah. Cuman sempat. Ih kamu lama-lama banget. Entar mau dikit lagi. Gak usah sempurna, udah biarin. Udah pokoknya biarin. Kelamaan. Naon. Binin. Oh, seksual. Nah, jadi di situ gue ngomong gong. Menang kayaknya enggak. Parah yuk, parah tuh yang itu tuh. Belum? Tak lihat, tak lihat. Diskusi kelompok. Sok eta sebelah curang-curang WKB eta diskusi kelompok sebelah sana tuh sok udah di ujung tuh kelompok sana mah kedua langsung ke tukang tak lihat tadi diskusi kamu sih kan katanya mau ikut itu apa ruang guru teh apa ya apa itu kemar kata mau udah langsung terakhir kan antas asih nih ayo yang terakhir sah cepat kan dia nu terakhir kan dia udah kan kita diskusi pesan kita mau pesan meriung tak pesan meriung guys oh banyak atau sok iya ul pesan meriung ul nggak apa-apa ah udah tadi ya udah enak ul ul ya sini ya siapa yang mau maju. Nah dia terakhir gitu. Nah dia yang terakhir. Aduh terakhir. Ya kade. Mana? Oh. Mana Yi? Sok. Yo bakteria adalah bakteri yang kita kenal sehari-hari. Yang apa? Ukuran bakteri 0,5 mikro sampai 5,0 mikro. Bakteri terbesar adalah Trichomonas bakteri. Bakteri terkecil apa? Udah ngariung. apa? Enggak, tadi udah benar bakteri terkecilnya apa contohnya? Miko plasma ukurannya 0,1 terus yang terbesarnya adalah mikro nggak ada nggak ada. Oke okay, thank you yang mana yang kedua ya. Mana sini ah belum enak aja sok mana kertasnya mana ndak biru enggak kan kamu nggak kasih perkenalan nggak usah sok langsung
bakteri aerob membutuhkan oksigen, contohnya bakteri-bakteri siklus nitrogen. Oh, disingkat. Oke, boleh mana, Sob? Mana lihat? Ini. Malam diskusi ke dia. Oh. Mana siapa yang mau ngomong? Belakang. Yang belakang siapa? Kak, Kade. Yuk. Bakteri dapat berproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual bisa dengan cara membelah diri atau binder, dan seksual dengan cara masuknya DNA bebas ke dalam sel bakteri. Aseksualnya? Iya. Oke, okay, thank you. Ya. Bakteri ya. Ya. Oke, berarti kan. Yang mendekati paling benar ya. Kalau yang Ray ini intinya benar tapi dia terlalu disingkat. Yang Ray. Ya, tapi intinya benar yang Ray ya kan? Kalau yang apa? Yang mana sebelah sini tuh? Do. Yang do plug di plug. Malah mau ditambahin. Nilainya nambah. Nilainya nambah. Orang gak ada tulisannya dia tambahin sendiri. Ya, kalau yang apa? Mi. Isinya iya, itunya juga sesuai. Dan banyak yang lebih banyak yang mi ya. Tapi gak apa-apa deh, itu pesan berantai ngarium tadinya. Gak apa-apa. Daripada diskusi. Perhatikan. Sekarang mau istirahatnya? Kalau mau berarti ada satu syaratnya. Kamu sebutin satu kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini. Seru. Satu-satu. Dimulai dari Abi. Kau. Abi bu. Sana. Abi terakhir. Ibu di sini. Ada apa? Kadiyo bu, bukan dia. Kau dong. Kau dong. Suka-suka besok. Seru. Suka-suka. Udah. Ih, kamu kalau gini-gini kok nggak terus. Seru bu. Bilang bu, pindah bu. Perasaan, bukan? Perasaan. Oh iya, seru. Terserah mau perasaan mau apa gitu, Sob. Senang. Bahagia. Happy. Semangat. Senang. Aja. Seru. Mantap. Fun. Fun. Alhamdulillah, baik. Pusing juga, pusing. Mantap. Seru. Bakteri. Mantap. Mantap. Kami. Tuh sampai juga dia belum. Iya belum. Enggak bisa dimakan.